Sebagai bentuk kemanunggalan TNI bersama rakyat, anggota Satgas TMMD Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan selalu siap hadir dan memberikan bantuan kepada warga desa sasaran yang membutuhkan bantuan. Serda Tommy Jepisa, anggota Satgas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 111 Kodim 0212 Tapsel, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehabisan BBM di saat melintasi rute TMMD. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan TMMD, yakni antara TNI dengan warga saling bahu-membahu dalam segala hal, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan dan kemanunggalan antara mereka. Hal tersebut tentu saja membuat Togu Simemora merasa terharu karena anggota TNI ternyata selalu siap untuk rakyat dalam segala hal. Ya, terus betul, ya. Nah, itulah Pak, tugas kami sebagai abdi negara, saling membantu sama kita sesama kita. Jadi kami dalam rangka TMMD ini kan sambil melaksanakan tugas membuka jalan untuk TMMD, kalian juga selainnya kegiatan non-visual seperti ini membantu sama kita. Tak lupa dirinya selalu berdoa agar anggota Satgas TMMD yang saat ini bekerja di desanya selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tim Liputan, Bandung TV.